Kebakaran hebat terjadi di gudang rongsokan pada Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021, di Jalan Trisakti Banjar yang Batu Kangin Denpasar Timur. Sekitar pukul 14.45 WITA, kepulan asap berwarna hitam tampak membumbung tinggi. Meskipun tidak ada korban jiwa yang bersifat fatal, kebakaran ini menyisakan trauma dan duka bagi para penghuni yang tinggal di kawasan ini. Tercatat sekitar 46 KK menghuni tempat ini dan ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah.